Universitas Kondang Abdul Somad Batubara yang biasa disapa UAS menyambangi kediaman Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah. Tak hanya sekadar berkunjung, pertemuan UAS dengan Habib Lutfi yang berlangsung pada Jumat, tanggal 8 Februari tahun 2019 ini untuk menyatakan diri bergabung dalam Tarekat Qadiriyah Wanaksyah Bandiyah yang dipimpin oleh Habib Lutfi. Dilansir dari akun Twitter resmi Nahdlatul Ulama, @Nahdlatul Ulama, di salah satu postingan, tampak foto Ustaz asal Pekanbaru ini tengah bersalaman dengan Habib Lutfi di sebuah ruangan. Foto tersebut juga disertai sebuah keterangan menyebut Ustaz Abdul Somad telah berbaiat dalam tarekat Qadiriyah Wanaksyah Bandiyah. Jatman sendiri merupakan singkatan dari Jamiah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahliyah. Organisasi ini dibentuk oleh Habib Lutfi sebagai wadah berkumpulnya para pengikut tarekat Qadiriyah Wanaksyah Bandiyah yang mayoritas merupakan pengikut Nahdlatul Ulama. Ahmad Sauro, salah satu pengikut Jatman, mengatakan pertemuan antara UAS dan Habib Lutfi berlangsung cukup hangat. Dia menyebut UAS sedikit bicara dan lebih banyak menyimak dengan menundukkan badan. Maulana, Habib Lutfi dan UAS dari awal hingga akhir berkomunikasi dengan bahasa Arab, ucap dia. Pada pertemuan ini Habib Lutfi juga menyampaikan strategi dakwah untuk memperkuat Ahlussunnah Wal Jamaah. Beliau menyampaikan berharap banyak kepada UAS untuk kemajuan Nahdlatul Ulama ke depan. Dalam pertemuan itu, Habib Lutfi juga memberikan gelar Syekh kepada UAS, ucap dia. Setelah pertemuan dirasa cukup, UAS berpamitan dengan memeluk erat Habib Lutfi bin Yahya dan bersalaman dengan sejumlah jemaah Jatman. Sementara itu, laman Opinipedia mengatakan, "Ahlan wa sahlan ya Syaikh. Ustadz Abdul Somad sowan dan menunjukkan ketakziman pada Abah Lutfi usai berbaiat pada tarekat Qadiriyah bersama Abah Lutfi. Sesuai wasiat Habib Lutfi bin Yahya tadi sore, beliau UAS sekarang udah berganti gelar dan julukan dari Ustadz Abdul Somad LC menjadi SAS, Syaikh Abdul Somad. Sehingga sekarang di NU telah ada dua SAS yang cukup dikenal luas oleh masyarakat. 1. SAS sama dengan Prof. Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. 2. SAS sama dengan Syaikh Abdul Somad.